juga di ulang tahun SCTV yang ke-34. Apa ya, ini appreciate banget, ngerasa dihormati sekali ya gitu, dihargai sekali sama SCTV karena setiap tahunnya, jujur, gue mulai umur 16 tahun di SCTV dan umur gue sama kayak SCTV, 34, jadi mulai dari 16 sekarang 34, berapa tahun tuh ya mbak? Gitu. Jadi, dan setiap tahunnya selalu ada inovasi-inovasi terbaru dari SCTV gitu, mau itu dari program apapun gitu, terutama di bidang gue sinetron ya gitu, yang gue jalani naik ranjang, alhamdulillah kita share kita juga bagus karena kita mengikuti era dan SCTV mengikuti itu, maksudnya secara programnya dari tim kreatifnya gitu, terus bagaimana cara SCTV membuat sebuah sinetron sekarang tuh mengikuti perkembangan sekali gitu, dan itu yang gue happy gitu. Harapannya apa untuk kedepan SCTV ini? Oke, harapan gue untuk SCTV kedepannya semoga semakin mengedukatif dari semua programnya, mulai dari mungkin dari olahraganya, terus musik gitu, terus dan sinetron-sinetron dan yang lainnya gitu, semoga semakin extraordinary pastinya gitu, dan semoga makin apa ya, makin memberikan nilai value yang lebih lagi untuk masyarakat Indonesia. Pasti ya, kan sinetron tuh banyak yang mungkin rate-nya bagus ya, sharing dan ratingnya bagus, dan juga episode-nya panjang. Itu justru jadi beban gak sih lu setiap lu menerima semua project gitu ya? Jujur kalau rating 1 beban bang. Beban kalau rating 1 tuh beban. Karena kalau di saat kita turun sedikit pasti kan wah ada apa nih gitu. Gitu. Sedangkan kita kan yang di lapangannya gitu. Kalau kalau kita kan enggak tahu tuh yang di kantor, terutama yang di kantor SCTV juga pertimbangannya seperti apa gitu. Dan akhirnya kita di lapangan kalau misalnya agak turun sedikit aja pasti banyak perubahan tuh, tapi nggak apa-apa gitu loh, itu kan konsekuensi pekerjaannya gitu, jadi ya udah gitu, harus kita jalankan dengan baik. Tapi di lapangan pressure-nya tinggi nggak sih, atau seperti apa kemarin? Ya seperti kalian lah di lapangan gimana. Sebenarnya sih kalau ngomongin pressure, kembali lagi itu konsekuensi pekerjaan gitu, jadi balik lagi misalnya contoh udah ada beberapa adegan yang kita bikin, kita buat, kita jalankan, ternyata direvisi, jadi otomatis kayak ibaratnya keringat yang sudah keluar bercucuran gitu ya gitu, akhirnya terbuang karena kita harus bikin dengan adegan yang baru gitu. Jangan, tapi kan cukup banyak banget nih sinetron supaya bisa mendapatkan rate dan sharing yang bagus, banyaklah agenda-agenda setting untuk bisa menindak itu, mungkin banyak sinetron yang kayak gitu. Yeah. Nah komentar lu seperti apa dan risih gak sih ketika ada sebuah settingan-settingan supaya bisa naik? Oh oke, kalau ngomongin itu gimana ya, saya bukan pemain yang atau bisa disebut artis yang settingan-settingan ya, itu, jadi saya nggak tahu ya. Kalau menurut saya segala sesuatu yang naiknya cepat pasti turunnya juga pasti akan cepat, tapi kembali lagi gitu loh, itu kan perspektif ya, gua ya gitu dari sudut pandang gua. Tapi kalau misalnya memang ada yang naiknya cepat ya mungkin ya memang jalan dari Allah seperti itu, tapi kalau menurut gua masukan aja nih dari gua, semoga kalian tetap bisa berinovasi gitu loh, tetap melakukan karya-karya yang bagus untuk eksistensi kalian gitu. Dan kembali lagi harus ada nilai value di situ, jangan cuma naik yang nggak jelas gitu, nggak penting, itu sayang sekali kalau menurut gue. Gitu. Ya kan, tapi banyak banget sih pemain-pemain baru gitu dengan mungkin jumlah followers yang banyak, tapi lu sendiri masih dipercaya untuk jadi pemeran utama gitu, itu masih menyangka nggak sih sampai sekarang? Jujur sampai detik ini saya nggak tahu, gue nggak tahu ya gitu, apakah itu faktor luck atau ya mungkin karena memang pemberian dari Allah ya gitu loh. Ya sampai sekarang masih dikasih kepercayaan tuh alhamdulillah banget gitu. Ya kadang jujur ya apa ya, ada beberapa kayak keluarga bilang gila lu bertahan lo ya gitu gitu. Kayak gitu. Hebat lo ya gitu. Cuman kalau gua kan punya cara sendiri ya untuk sebenarnya gini, kalau gua bukan di fase untuk naik lagi, cuman gua ngerasa gua mungkin on the top.
Jadi udah bolak-balik rumah sakit gara-gara GERD-nya gitu. GERD ya. Kadang bukan cuma karena telat makan aja, tapi emang karena mungkin pikiran-pikiran tuh mikirin banyak hal sekarang. Kadang saya terlalu overthinking dengan cerita gitu. Kadang gitu loh. Overthinking dengan cerita sinetron gitu yang harus gua kerjakan. Kayak gitu. Jadi kadang kok seperti ini gitu. Tapi ya udah enggak apa-apa gitu. Gua tetap berusaha untuk profesional gua kerjakan. Istri support gak sih mas kegiatan sampai malam atau sih? Sangat, alhamdulillah dia sangat mensupport sekali. Dan gue selalu video call dia, dan gue gak bisa ngitung ya video call istri dalam sehari itu berapa kali untuk lihat dia, lihat istri, lihat anak-anak gitu. Tapi anak-anak suka diajak gak ke lokasi syuting atau sama istri aja? Ini bang, kalau misalnya lokasinya bersih, karena terakhir anak-anak sempat sakit karena alergi debu gitu, debu yang terlalu berlebihan, bukan yang debu biasa aja, tapi gue salah gue juga sih gitu loh. Mungkin karena gue terlalu kangen ya, gue maksain gitu. Jadi nyuruh Eca, istri gue, datang ke lokasi, akhirnya sakit gitu loh. Gitu. Ya udah dari situ gue kapok, jadi ya udah gitu. Kecuali kalau misalnya lokasinya bersih banget, misalnya kayak di sini gitu. Ya gue pasti akan minta mereka untuk datang gitu. Sakitnya seberapa parah mungkin waktu itu Bang Eza? Ya sampai harus diopnam gitu. Harus diopnam gitu. Karena kita enggak tahu kan gitu. Ternyata si Khan, anak gue yang nomor 2, itu alergi gitu. Kita gak tau. Ya kan karir stabil, populer udah dapet nih. Terus, amin ya Allah. Mungkin apalagi sih yang masih lu kejar gitu dalam karir lu di acting? Gak sih, sekarang alhamdulillah gue sekarang udah di fase gue sangat bersyukur sekali. Ya, gue bersyukur sekali. Ya, mungkin seperti yang udah pernah gue bilang juga, sekarang gue ada di fase dimana azan, gue minta break off, gue sholat gitu. Gue sekarang ada di fase seperti itu gitu. Jadi alhamdulillah banget gitu. Jadi kalau misalnya apa yang dicari lagi, gue sekarang udah bersyukur sekali dengan apa yang gue punya gitu bang, gitu. Gue bersyukur banget dengan apa yang gue punya. Jadi yang sangat ya apa ya, sekarang udah bukan materi gitu di depan mata gue sekarang ya, keluarga gitu, istri, anak-anak gue itu nomor satu. Dan sorry kalau boleh nih ya gitu, kalau boleh sekalian sebelum kalian nanya, tolong teman-teman semua di luar sana ya gitu, nggak apa-apa ya bang ya, ngomongnya gitu. Tolong teman-teman di luar sana pergunakan sosial media kalian itu dengan baik, tolong ya gitu, tolong dengan sangat gitu. Kalau kalian mau hina saya karena sinetron yang saya kerjakan, silakan nggak apa-apa. Tapi kalau kalian hina istri, anak-anak saya, wah sampai kapanpun saya cari kalian. Mungkin abang tahu ya, udah sekali loh ya kasus arwana itu udah pernah sekali loh. Kalian harus tahu itu. Tapi kalau urusan istri, anak-anak saya, itu beda cerita. Emang hujat anak aja? Yang paling membekas aja, yang paling membekas. Saya sih nggak enak nyebutnya ya, itu saya nggak enak nyebutnya karena saya nggak mau itu jadi traumatik untuk istri dan anak-anak. Kalau anak-anak mungkin masih belum mengerti, tapi ini hal jadi traumatik untuk istri gitu karena ya inilah yang tadi gue bilang, kita sekarang udah masuk di era digitalisasi, di mana orang-orang udah dikasih wadah untuk berkomentar gitu, apapun yang mereka mau katakan gitu. Nah gitu, jadi kalau kalian mau hina, cukup hina saya gitu, jangan keluarga saya toh. Nah gue apa sih gitu loh, salah gue apa gitu loh, karena gue bingung gitu. Sudah ada contoh kasus sih berarti ya? Udah. Dan gue udah laporin kok di Polda Metro Jaya. Kapan terjadinya itu? Apa? Kapan itu terjadinya? Minggu kemarin kalau gak salah. Gue akumulit aja ya, mungkin minggu kemarin ya gitu. Berarti itu udah gak nyaman. Tolerir lagi. Laporin ke polisi ya? Iya gitu. Bang tapi... Bukan gak nyaman lagi. Udah emosi banget, bang, jujur ya gitu. Jujur, kalau selama masih ngatain gue yang kayak gimana, ini apa segala macam. Gue sih hanya berpikirnya, okay, maaf ya gitu, maaf kalau agak kasar nih gitu, atau gimana. Mungkin gue hanya berpikir, okay, mungkin itu SDM rendah kali ya ngatain gue seperti itu. Tapi gak apa-apa lah gitu. Tapi, atau mungkin kebawa sinetron kali gitu loh ya. Gitu, namanya sinetron, karena gue sangat meminta karakter gue itu karakter yang relate sekali dengan kehidupan orang-orang di luar sana. Jadi karakter yang benar-benar nggak suci bersih kertas HVS gitu, nggak gitu, benar-benar manusiawi sekali gitu loh, yang ngelakuin kesalahan gitu, ngelakuin hal yang benar juga gitu. Nah, ternyata di saat ngelakuin kesalahan, wow, luar biasa sekali gitu. Tapi ya nggak apa-apa gitu loh. Bang, tapi efeknya untuk istri Bang Ica sendiri gimana sih, sejauh ya, apa ya, maksudnya tahu. Iya, jatuhnya efek untuk dia kan gitu, sampai gimana jadi, traumanya mungkin jadi minder ya gitu. Jadi minder gitu, ibaratnya kalau dikatain, jadi gimana sih kalian perempuan dikatain fisik terus dibilang minus, gimana sih rasanya gitu, gitu. Tapi dari mas supportnya untuk istri gimana trauma ya? Itu seperti apa? Alhamdulillah sih istri gue kuat ya, dia kuat gitu. Sekalipun gue tetap bisa ngeliat kok dari matanya gitu. Ya,
sakit pasti gitu, sakit lah dihina gitu, gitu. Dan gak satu orang gitu. Mungkin mereka, kalau gue sih ngerasanya mungkin kalian menjatuhkan saya gak bisa, terus akhirnya kalian mancing emosi saya dengan ngatain istri dan anak-anak saya. Oh gak bisa, sampai kapan gak ada yang bisa jatuhin saya kecuali Allah. Selama saya masih ada di jalan yang benar, gak akan bisa, kalian gak akan bisa. Sejauh ini proses hukumnya udah sampai mana mas laporan? Udah kok, udah dicari, karena kan tim cyber yang nyari gitu. Tapi jalan emang mantau setiap netizen untuk mengkomentari itu. Sebenarnya akhirnya jadi mantau nggak? Iya, akhirnya jadi mantau nggak? Ya. Sekarang jadi double check ya sekarang ya gitu. Karena jujur bukan buat gua ini, karena istri ya. Bagaimanapun perempuan hatinya gimana sih gitu. Mau sekuat-kuatnya dia tetap gitu. Hati lembut begitu, apalagi jujur istri gua setiap hari sekarang udah ngurusin anak. Nicole udah mulai sekolah, udah TK si yang pertama gitu, yang kedua udah playgroup. Jadi dia capek banget tiap hari harus bangun pagi ngantar anak sekolah gitu. Terus kalau sampai ada yang hina, gimana sih rasanya gitu? Oh ya Bang Eja, terakhir mungkin ada cita-cita atau pencapaian lagi yang mau diraih gitu, kayak titiknya oh gue pengen banget ini di tahun ini gitu. Yang pencapaian iya yang belum sempat, tapi masih pengen banget diraih gitu. Mungkin tahun ini atau tahun depan barangkali. Apa ya? Semoga dapat sinetron baru lagi. Mungkin sekarang masih berjalan ya gitu. Semoga tetap masih bisa bertahan di SCTV dengan sinetron terbaru yang dengan apa namanya partner yang juga saling mendukung satu sama lain ya gitu. Seperti itu dan apa ya? Itu harapan pertama untuk pekerjaan gitu. Terus kedua mungkin untuk keluarga semakin bahagia. Kalau gue sih pengen nambah anak, cuman istri nggak mau. Istri nggak mau kenapa? Istri nggak mau gitu. Kenapa tuh mas? Apa? Kenapa? Kenapa tuh? Istri kenapa nggak mau nambah anak? Karena dia ini kan ntar dua anak sekolah udah capek. Tahu kata dia. Ya soalnya anak gue kan 3, bedanya umurnya 1.5 tahun semua gitu. Jadi kalau gue minta anak lagi, belaga budak dia gitu. Jadi lucu aja. Nah kenapa sampai akhirnya lu pinta anak lagi? Padahal udah punya 3 nih. Maaf ya pemerintah Indonesia, saya bukan yang ngikutin. Apa ya, gak tau. Seneng aja gitu, semakin gue punya anak, semakin gue punya tujuan hidup lebih. Nah, itu yang gue rasakan. Oke, cukup. Thank you, terima kasih Bang Eja. Bang Eja ya.